500-an. Hai guys, welcome back to my channel, aku Salma. Dan di video kali ini aku bakal bikin What If Salma yang kedua, sesuai yang udah aku tanya-tanyain di YouTube sama di Instagram. So yeah, without further ado, let's just get started. Astaga, gimana ini? Banyak banget jerawat. Gini ya. Gini aneh. Aha, pakai topi ya. Nah, gini kan gak kelihatan. Tapi gimana sama yang di pipi? Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Selamat sore, saya Salma Dumadi dari Pinoy TV. Dan sekarang saya akan mereport donat madu. Donat madu ini bisa dijadikan alternatif selain donat Danko dan donat Jekin. Jadi, donat ini itu super soft and slow rising banget. Dan ini juga enak dimakan. Hai guys, welcome back to my channel, aku Salma. Wait, kenapa blush on-nya gak kelihatan? Touch up lagi. Nah, gini kan baru kelihatan. Kok aku dikasih uang? Aku kan maunya squishy. Tahu. Bu, beli 2.000, Bu. Mau pedes atau enggak? Enggak usah ini. Terima kasih. Digoreng dadakan. Mau beli pedes atau enggak? Pedes. Ini, makasih. 500-an. Enak. Cookies pineapple udah, apple maki udah, walking people udah. Kalau ini kayaknya harus diproduksi lagi nih, kayaknya banyak peminatnya. Kalau yang ini kayaknya udah biasa, jadi aku bikinnya 5.000 pieces aja. Yang ini seru nih kayaknya. Yang ini bagus, harus diproduksi lagi. Mbak. Ya, Bu. Kalau lem yang ini udah diproduksi berapa? Udah diproduksi 50 botol. Oh, nanti ditambahin lagi 50 botol ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Kalau yang ini diproduksinya 5.000 pieces ya. Iya, Bu. Halo. Oh iya, nanti buat yang apple mukinya akan segera dikirim ya. Iya, baik Bu, 5.000 pieces ya. Iya, makasih. Zovani. Hello guys, thank you so much yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen video apa lagi yang aku harus buat, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. See you guys later.